Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya ala salah Hayya ala salah Hayya ala أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ خطبے میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ عملی اصلاح کے لیے جو روکیں راہ میں حائل ہیں Pada khutbah yang lalu tengah disebutkan bahwa untuk perbaikan-perbaikan amal, perkara-perkara yang menghambat di jalan, perkara-perkara yang menarik ke belakang, untuk menjauhkan itu perkara-perkara apa saja yang diperlukan, yang berkenaan dengan itu dijelaskan bahwa manakala di dalam diri manusia kekuatan keinginan atau tekad itu benar dan ilmu yang sempurna dan telah ada kekuatan amal yang mantap, maka untuk melawan keburukan perbaikan amal itu dapat dilakukan. Karena amal itu lemah baru terjadi manakala kekuatan tekad itu tidak ada atau tidak diketahui bahwa amal yang baik itu apa dan amal yang buruk itu apa. Dan amal yang baik bagaimana dapat diraih, bagaimana dapat dilaksanakan, dan amal yang buruk bagaimana berusaha untuk menjauhkan itu. Dan kemudian kekuatan amal lah yang sedemikian lemah, kalau sedemikian lemah maka tidak mampu melawan keburukan. Jadi meneguhkan kekuatan tekad dan menjauhkan kelemahan keilmuan dan menciptakan kekuatan amal, ini sangat sesuatu yang penting. Kekuatan amal itu dapat tercipta dengan usaha, dan kalau manusia itu lemah maka kemudian perlu bantuan dari luar. Walhasil pada khutbah yang lalu ini sudah disebutkan, berkenaan dengan ini ada beberapa perincian itu yang akan saya jelaskan dengan beberapa contoh. Sebagaimana pada khutbah yang lalu saya telah katakan berkenaan dengan ini bahwa saya akan jelaskan lebih luas lagi dan perlu. Dan kita melihat bahwa untuk perbaikan amal itu tiga perkara yang diperlukan itu, yang paling pertama itu adalah kekuatan tekad, keinginan yang kuat. Apa kekuatan tekad yang kuat itu? Menurut beberapa orang itu merupakan hal yang aneh, bahwa berkenaan dengan kekuatan tekad apa sesuatu itu. Mereka orang mengatakan bahwa kekuatan tekad dalam ucapannya, dari itu dapat menjadi jelas bahwa melakukan sesuatu tekad, ada kekuatan tekad yang kuat dan
dalam dan kekuatan untuk melakukan itu. Apa perlunya mengeluarkan pertanyaan ini, bahwa kekuatan tekad itu apa? Dari itu perlu dijelaskan bahwa Hazrat Muslim Ma'ud radhiyallahu ta'ala anhu dengan cara yang sangat jelas menjelaskan bahwa kekuatan tekad itu mafhumnya itu adalah bahwa dari segi amal itu dari itu berubah di setiap tempat. Jadi dasar ini perlu dipahami, dan manakala itu diperhatikan maka kita dapat berpikir sesuai dengan cara itu, bahwa dalam urusan agama kekuatan tekad itu apa. Jadi jelaslah bahwa dalam urusan agama kekuatan tekad itu adalah merupakan nama dari iman. Dalam urusan agama kekuatan tekad adalah merupakan nama dari iman. Apabila kita ke arah ini melihat bahwa dapat baru diketahui bahwa kekuatan amal itu adalah terjadi dengan bertambahnya iman. Kalau iman itu kuat dan mempunyai ikatan dengan Allah, maka manusia di dalam manusia itu dengan sendirinya dapat mengetahui pekerjaan itu. Dan setiap kesulitan dengan dukungan Allah itu akan terus menjadi mudah. Kekuatan-kekuatan amal akibat daripada iman ini itu akan menjadi mudah, dan manusia itu dengan mudah dapat menguasainya. Dan ini bukan hanya sekedar isu saja, atau bukan, bahkan secara praktik kita lihat. Dan ketika kita melihat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebelum iman kondisi amal mereka itu, dan sesudah iman kondisi amal mereka nampak contoh yang sangat luar biasa, sehingga manusia bisa menjadi heran. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman kepada beliau, siapa mereka itu? Mereka itu kondisi amal mereka tadinya bagaimana? Sejarah apa memberitahukan kepada kita? Bagaimana memberitahukan kepada kita? Orang yang beriman itu di antaranya adalah pencuri, perampok, orang yang buruk, dan di antara mereka ada juga yang mereka nikah dengan ibunya. Dan mereka berbagi warisan dengan ibunya. Mereka membunuh anak-anak mereka juga di antara mereka. Dan mereka itu tukang judi juga. Dan setiap saat mereka itu berjudi. Dan mereka orang yang peminum juga. Dan sedemikian rupa kebiasaan minum itu, jadi tidak ada yang bisa menandingi kehebatan mereka. Jadi mereka menganggap meminum minuman keras itu mereka anggap kehormatan, dan mereka membanggakan dirinya bahwa mereka itu lebih banyak meminum dari yang lain. Seorang penyair tentang kebesarannya itu, kebanggaannya tentang kebesarannya itu, mereka itu dia menzahirkan bahwa saya adalah merupakan orang yang pada saat malam pun bangun minum minuman keras. Jadi ke air sama sekali tidak sentuh. Tukang judi, mereka membanggakan judinya bahwa saya katanya tadinya adalah bahwa semua harta saya itu saya peruntukkan untuk judi, dan kalau datang uang saya langsung jadikan untuk judi. Dan jadi mungkin saja penjudi-penjudi besar tidak mau mengumumkan seperti itu. Walhasil kondisinya seperti itulah para sahabat itu, di antara para sahabat itu. Namun ketika mereka itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisi mereka itu berubah? Bagaimana revolusi itu terjadi dalam diri mereka? Bagaimana kekuatan tekad itu telah diciptakan oleh iman itu? Sejarahnya pun keadaannya itu sejarah memberitahukan kepada kita, sehingga kita menjadi heran bagaimana terjadi revolusi besar terjadi dalam diri mereka itu. Begitu mereka beriman itu, mereka telah mengambil keputusan bahwa untuk mengamalkan agama kita, hati kita itu kita harus meneguhkan hati kita. Mereka telah mengambil keputusan bahwa terhadap
kita tidak akan berani melangkah melawan perintah-perintah Tuhan. Mereka telah mengambil keputusan bahwa setiap perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita itu adalah merupakan harga mati. Dan keputusan mereka ini sedemikian rupa kuatnya dan teguhnya, dan sedemikian rupa dengan kerasnya, dengan mantapnya, sehingga kelemahan-kelemahan amal mereka di hadapan keputusan itu satu detik pun tidak bisa berdiri. Begitu kondisinya menjadi berubah, sehingga musibah-musibah yang berbahaya pun mereka siap untuk mereka hadapi. Dan tidak hanya sekedar siap saja, bahkan kekuatan tekad itu yang mereka ciptakan dalam diri mereka itu, kelemahan amal mereka itu sedemikian rupa mereka hilangkan dan mereka jauhkan, sehingga seperti banjir yang besar dengan cepat, gelombang banjir yang besar itu membawa semuanya. Saya telah tadi memberikan contoh minuman keras, bagaimana kondisi mereka itu ketika mereka itu mabuk. Kita lihat misalnya di negeri ini, contoh-contoh orang yang minuman keras di sini itu banyak contohnya terlihat di negeri ini juga, di jalan-jalan masjid masjid kita, Masjid Fazal juga. Orang-orang itu minum minuman keras, dan pada mereka kecuali minuman keras tidak ada lagi pakaian yang kotor, tapi mereka minum minuman keras, dan dapat diketahui bahwa mereka orang terpelajar juga, dan mungkin ya mereka itu orang yang berpendidikan tadinya, namun kini dia tidak melakukan apa-apa, walhasil mereka. Jadi apa yang mereka dapatkan, apapun belanjaan yang diberikan oleh pemerintah, semuanya diperuntukkan untuk minuman keras. Mereka melewatkan hidupnya di jalan. Jadi ketagihan itu telah menjadikan mereka lumpuh. Dia itu lumpuh. Dalam kondisi lumpuh itu orang takut melihatnya. Kadang-kadang perempuan-perempuan yang jalan pun dicegah. Kendati perempuan-perempuan yang tinggal di lingkungan ini pun juga dari wajah mereka pun nampak ketakutan. Walhasil kondisi kemabukan pada minuman keras menjadikan merubah hidup mereka. Dalam keadaan mabuk sebegitu rupa marahnya kondisi, sehingga ibu bapak pun mereka caci maki. Saya ingat di Ghana pernah terjadi ketika saya di sana, ada sebuah kota namanya Temala. Di sana ada sebuah proyek jemaat pada zaman itu. Jadi di rumah yang saya tinggal tidak ada temboknya. Tidak ada tembok halaman. Jadi semua rumah itu tanpa tembok halaman, dan di sana seperti itu ya memang. Kadang-kadang ada ya juga yang buat itu, seperti misalnya di sini juga. Walhasil rumah kami di sana itu tidak ada tembok halaman. Di setiap arah itu terbuka. Itu merupakan tempat yang kecil di mana mobil bisa diparkir di situ. Dan tidak ada pintu gerbang, tidak ada. Kondisi pun juga akibat daripada musim pacikelik, ekonomi yang tidak, maka pencurian pun juga pada saat itu banyak sekali. Kini pun juga banyak sekarang orang mencuri, kadang-kadang mulai. Walhasil pada saat itu keamanan kondisinya tidak baik karena ekonomi sedang rusak. Maka saya menetapkan seorang penjaga di situ. Maka dia datang pada malam hari. Maka saya selalu memerintahkan bahwa mobil saya ini berdiri di parkir di luar, maka itu rodanya itu ada di luar. Jadi kadang-kadang jadi di sana tidak bisa ditaruh rodanya itu. Maka secara khusus saya bahwa perhatikanlah roda mobil itu karena banyak pencurian di sini. Maka pada malam hari satu kali dalam keadaan mabuk dia datang. Dan jadi pada waktu mengeluarkan roda mobil itu, sebelum dia keluarkan dia sudah jatuh.
Maka walhasil pada satu hari saya melihat dia seperti itu, dia terlungkup dalam keadaan mabuk. Apa yang bisa dilakukan oleh penjaga di situ, dia pun diam saja. Maka bahwa pada saat itu ya yang baiknya itu jangan mengatakan apa-apa pada dia, kalau tidak dia marah. Pada satu hari ketika dia kurang tidak mabuk, maka saya katakan keluarlah kamu, saya tidak bisa lagi. Tapi dia minta maaf, walhasil dia tidak bisa meninggalkan minuman keras itu. Walhasil dia mulai hati-hati. Dia ketika dia datang untuk tugas, maka mabuknya itu agak kurang, atau mungkin dia minum sedikit-sedikit lah supaya jangan kelihatan mabuknya itu. Walhasil orang yang sudah biasa mabuk itu tidak bisa meninggalkan itu. Maka maksud saya mengatakan ini adalah bahwa dalam saat mabuk manusia tidak bisa berpikir yang jernih. Kalau dia ditanya apa yang, maka dia akan mengingkari bahwa saya katanya tidak mengatakan apa-apa. Jadi seperti itulah manusia, orang-orang yang baik dalam keadaan mabuk dia tidak bisa mempercayai apa-apa. Jadi Hazrat Muslim Maud pun juga menceritakan tentang seseorang yang pada waktu dia dalam perjalanan, maka seorang yang terhormat itu, ada seorang itu, mungkin Hazrat Muslim Maud, dia tahu Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, dan dia mungkin dia itu seorang anak dari seorang pejabat menteri. Dari pada saat mabuk dia berkata bahwa yang dalam keadaan sadar orang tidak bisa ucapkan. Maka Hazrat Muslim Maud bersabda bahwa kalau para minuman keras ini bisa menutup akal manusia dan menjadikan manusia itu menjadi gila. Namun pada hal lain, kekuatan tekad, kita melihat revolusi yang sedemikian rupa, yang mana dia bisa yakin bahwa tekad itu adalah merupakan kekuatan iman yang Rasulullah SAW beliau ciptakan di dalam diri orang yang beriman kepada beliau. Contohnya kita bisa lihat dalam riwayat ini bahwa bahwa beberapa sahabat duduk di satu rumah, pintu tutup, dan semuanya itu tengah minum minuman keras. Dan pada saat itu tidak ada larangan untuk minum minuman keras, belum turun, dan mereka tidak ada enggan dan segan untuk minum juga. Jadi mereka pun mabuk-mabukan juga. Jadi satu periuk minuman keras itu mereka sudah minum satu periuk, dan periuk itu pun banyak pada saat itu, dan yang lain pun mulai minum. Dan pada saat itu dari jalan terdengar suara bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah telah merintahkan kepada saya bahwa mulai dari hari ini minuman keras itu diharamkan bagi umat Islam. Jadi begitu sampai suara itu kepada orang itu, maka seorang yang tengah mabuk itu mengatakan kepada yang lain bahwa bangunlah, tanyakan dan katanya tanyakanlah mengenai orang yang mengumumkan itu. Dari antara orang yang minum minuman keras itu, seorang berdiri. Dia ketika tengah menginginkan untuk mengetahui yang mengumumkan itu, maka seorang yang tengah mabuk itu dia memegang tongkat lalu memecahkan periuk minuman keras itu. Dan ketika seorang menanyakan kepada kenapa kamu melakukan itu, mestinya kamu tanya apa perintah itu, untuk siapa itu perintah itu. Maka dia mengatakan bahwa pertama pecahkanlah periuk minuman keras itu, baru tanya apa hakikat daripada perintah itu. Dia mengatakan bahwa ketika saya mendengar suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pertama adalah menjalankan perintah, dan kemudian saya akan lihat bahwa apa hakikat daripada perintah itu, batasannya itu apa.
dan dalam kondisi apa itu dilarang. Jadi inilah perbedaan yang sangat agung yang kita lihat dalam sahabat, para sahabat dan yang lainnya. Dan sebelumnya telah dijelaskan bahwa bagaimana kondisi orang-orang yang mabuk itu. Dan dari seorang yang mabuk ketika dalam keadaan dan kalau diambil orang yang sedang mabuk, kalau diambil gelas maka siap untuk mati dia. Dan itu terjadi, kita lihat beberapa hari, kita lihat bahwa ada seorang di sini itu di satu kafe itu membunuh orang lain pada saat dia mabuk. Bahkan mendengar suara yang bertentangan dengan keinginan ketika mabuk itu siap untuk bunuh-bunuhan. Walhasil jadi orang-orang yang mabuk dalam orang-orang peminum-peminum, jadi mereka, dia sendiri tidak selamat, orang lain pun, lidah pun juga tidak bisa kontrol dan tidak menghiraukan ibu bapak sekalipun. Kondisi mereka, tangan kakinya pun tanpa disadarkan itu bergerak. Jadi dia tidak memperhatikan undang-undang dan tidak takut kepada hukuman apapun. Namun kekuatan tekad para sahabat itu bisa mengalahkan mabuk, kendati mereka itu sedang dalam keadaan mabuk. Ketika satu periuk mereka sudah minum, maka minumnya periuk yang lain tadinya mereka akan minum. Pada kondisi itu suara terdengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada saya bahwa minuman keras itu dilarang bagi umat Islam. Maka kemabukan mereka itu segera hilang. Sebelum pertama mereka itu memecahkan periuk minuman keras itu, maka lalu dia menanyakan kepada orang yang mengumumkan bahwa apa hakikat daripada pengumuman itu. Dan ini bukan urusan rumah, bukan urusan beberapa orang. Orang yang menerangkan mengatakan bahwa sedemikian banyak rumah-rumah di Madinah itu yang dimana sedang diadakan itu pesta minuman keras, bersama pengumuman itu sedemikian cepat itu periuk-periuk itu dipecahkan sehingga lorong-lorong Madinah itu mengalir minum-minuman keras itu. Betapa kuatnya tekad mereka itu. Hazrat Muslim Ma'ud radhiyallahu ta'ala anhu bersabda bahwa kekuatan tekad itu sedemikian rupa sesudah tercipta itu tidak ada hambatan yang menjadi penghalang, bahkan semua kekuatan tekad itu terus menguasai, mendominasi. Seolah-olah dengan kekuasaan tekad, orang yang mempunyai bagian besar di dalam dunia rohani itu, mereka itu menjadi pahlawan dalam kekuatan tekad. Seberapa ke arah mereka, kemana mereka pergi, ke arah mana dia inginkan, maka setan di hadapan mereka terus mengalah di hadapan mereka. Dan gunung kesulitan pun juga kalau di hadapan mereka itu ada, maka sedemikian rupa mereka tidak bisa berdiri sehingga tidak ada yang bisa berdiri di hadapannya. Jadi kalau kekuatan tekad seperti itu lahir dan sampai dan iman lahir seperti itu, maka untuk perbaikan amal orang-orang, maka tidak perlu lagi mencari cara-cara lain. 14 abad sebelumnya, yakni perbaikan amal akibat daripada revolusi untuk perbaikan amal itu yang terjadi pada saat itu. Contohnya, dengan tidak nampak di yang seperti itu di zaman seperti zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dalam corak yang hampir mirip itu pada diri para sahabat pencinta sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang seperti misalnya merokok tidak haram. Walhasil Hazrat Muslim Maud mengatakan bahwa kalau ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah akan melarang itu. Tetapi itu merupakan satu keburukan dan ada ketagihan di dalamnya, kemabukan di dalam.
pada satu kali Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, bagaimana satu kali beliau menyatakan ketidaksenangan, maka sahabat beliau yang sudah biasa minum rokok kemudian dan atau hukam, dan sama sekali dia tidak mau lagi minum merokok, dan sama sekali tidak pernah lagi berpikir seperti itu. Begitu juga contoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk jemaat, semua keburukan-keburukan itu dia tinggalkan. Seperti itu ada satu contoh lagi, ada lagi contoh. Jadi yang sudah biasa mabuk-mabukan tapi sudah masuk Ahmadiyah, dia tinggalkan itu. Jadi ini merupakan contoh yang perlu kita tegakkan. Dengan takut kepada peraturan atau bukan meninggalkan itu karena takut pada masyarakat, atau meninggalkan itu bukan karena bahwa takut kepada ibu bapa atau takut kepada lingkungan. Itu inilah hendaknya pemikiran itu, bahwa jadi pemikiran itu hendaknya bahwa kami meninggalkan keburukan itu bahwa karena Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah melarang, dan pada zaman ini Hazrat Masih Maud telah melarang. Oleh karena itu kita harus tinggalkan itu. Di negara-negara Islam, kalau minuman keras itu tidak didapatkan secara terbuka, seperti di Pakistan misalnya, kini undang-undang sudah mengizinkan, maka dengan diam-diam banyak sekali minuman keras yang seperti itu yang dibuat, dan akhirnya banyak orang-orang yang mabuk di kalangan orang-orang kaya. Dengan berbagai alasan dia itu membuat minuman-minuman keras kelas atas. Saya melihat dalam beberapa pelajar-pelajar, jadi misalnya rokok di mana alkohol didapatkan, dia gunakan untuk obat-obat dalam bentuk alkohol diminum sehingga itu menjadi mabuk juga. Jadi orang-orang Ahmadi hendaknya menghindarkan kemabukan seperti itu. Dan perlu menjauhkan diri dari itu. Dewasa ini di negara-negara Eropa banyak mabuk-mabuk yang seperti itu yang sangat berbahaya. Jadi disebut khususnya di lesran-lesran orang-orang Islam, begitu juga di Amerika juga dalam nama hukum misalnya itu jadi dipakai juga yang memabukkan di situ. Kita lihat juga laki perempuan yang masih muda-muda menggunakan itu, katanya di situ tidak ada tidak memabukkan katanya. Ingatlah bahwa kadang-kadang menggunakan jadi yang akhirnya menjadikan orang itu menjadi mabuk karenanya, dan akhirnya untuk meninggalkan itu pun juga menjadi berbahaya, akan sangat sulit. Dan jadi perlu menggunakan kekuatan tekad itu dan menjauhkan diri, harus membebaskan diri dari keburukan-keburukan itu. Karena dan untuk itu perhatikanlah iman, panasnya iman itu bisa menciptakan kekuatan tekad, dan secara segera dapat memberikan keputusan sebagaimana diperlihatkan oleh para sahabat. Kalau tidak, undang-undang itu tidak bisa menjadi hambatan sebagaimana di Pakistan tidak ada, namun orang minum juga di situ karena dan mereka itu membuat macam-macam cara. Di Amerika secara dilarang untuk meminum minuman keras, dan orang-orang mulai meminum spirit itu mereka mulai minum, dan akibat itu pun juga banyak orang yang mati. Hazrat Masih Maud radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwa karena tidak ada iman di dalam diri mereka, oleh karena itu upaya-upaya undang-undang dunia itu tidak bisa sukses. Bahkan mereka mereka terpaksa di tangan dengan kemabukan sedemikian rupa mereka minum, akhirnya mereka sendiri yang merugi.
Kemudian pemerintah membuat peraturan bahwa kalau dokter mengizinkan bahwa maka mereka bisa dapat minuman keras. Dan dokter memberikan izin, kadang-kadang ada sebab-sebabnya. Kalau ada yang ada juga yang membenarkan, dampaknya itu bagaimana? Bahwa ribuan dokter itu untuk akhirnya mengeluarkan sertifikat yang tidak benar untuk bisnisnya, di mana dokter yang tidak jalan praktisnya itu praktisnya, maka dia memberikan sertifikat untuk meminum minuman keras. Walhasil ada timbul satu masa di mana undang-undang pun terpaksa, dan akhirnya dengan peraturan pemerintah di mana-mana didapatkan minuman keras. Kadang-kadang ada juga peraturan kalau dalam umur 15 tahun, 16 tahun, dia bisa minum minuman keras yang khusus. Jadi ini merupakan alasan-alasan untuk menutupi kelemahan daripada undang-undang. Seberapa mereka maju, maka undang-undang yang memperbolehkan keburukan itu, mereka tidak bisa menghalangi keburukan, maka dia membuat peraturan yang memudahkan itu. Namun di dalam perintah-perintah Allah itu, apa yang buruk itu buruk untuk selamanya. Tuhan itu tidak mengikuti keinginan kita, bahkan kita untuk perbaikan amal kita mengikuti perintah Allah itulah yang harus dilakukan. Dan mengikuti peraturan ini baru terjadi manakala kondisi iman kita itu sendiri itu tinggi. Kondisi di dalam dunia yang sudah maju dewasa ini, jadi bangsa yang mana yang menganggap sesuatu itu jahil, yang dikatakan bodoh, itu mereka panas iman mereka itu menguasai sifat mabuk mereka, dan kemudian keagungan amalnya itu, bendera amalnya itu, jadi dia memperlihatkan kepada dunia keunggulan daripada amalnya itu, dia perlihatkan kepada dunia. Walhasil dalam urusan agama, kekuatan tekad itu adalah merupakan tanda daripada kekuatan iman yang dapat meninggalkan keburukan, dampak daripada imannya. Bersama itu, sebagaimana telah disebutkan bahwa itu kekuatan ilmu. Kalau kekuatan ilmu ada dalam diri seorang, maka kelemahan amal yang akibat itu adalah karena kurangnya ilmu, maka itu terjadi. Misalnya dalam urusan dunia, misalnya pada waktu anak-anak ada yang biasa makan tanah, maka ketika dia tahu bahwa itu buruk, maka dia akan tinggalkan sendiri. Dan banyak sekali kita melihat anak-anak kecil, dia kebiasaan, maka ketika dia telunjuknya itu dia isap, namun lama kelamaan dia rasakan, maka dan dia akhirnya dia berusaha meninggalkan itu. Jadi kebiasaan ini pada hasil itu menjadi hilang, ada kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Jadi seperti itulah, siapa yang ada sedikit rasa takut dalam dirinya, kalau dosa daripada amal itu dan kemarahan Tuhan itu dia rasakan, dibuat merasakan itu, dan dibuat menjadi kuat, sehingga dengan melakukan dosa Tuhan itu marah, maka dia akan menghindar dari dosa. Dan kemudian yang ketiga, yaitu yang karenanya orang itu melakukan amal itu adalah kekuatan tekad daripada amal itu karena kurangnya. Kadang-kadang ada yang menganggap bahwa hal ini diulangi. Memang ini diulangi dari segi-segi, tetapi disebutkan dari berbagai sisi supaya dapat dipahami. Walhasil jelas bahwa kekuatan daripada amal itu atau tidak adanya kekuatan amal itu pun juga itu ada beberapa sebabnya. Satu sebabnya itu adalah adat misalnya.
Seorang ada kekuatan tekad itu, ilmu juga ada, tetapi dia terpaksa karena adat, kebiasaan, maka dia memperlihatkan kelemahan dalam amal, kelemahan amal. Atau seorang mengetahui bahwa bisa dapat meraih kedekatan Allah, tetapi untuk karena urusan dunia itu kecintaan, gejolak kecintaan, atau karena takut akan kerugian, itu rasa takut itu kadang-kadang menjadi kalah, dan kedekatan dengan Allah akhirnya mereka manusia itu mahrum dari itu. Untuk orang yang seperti itu, dari segi internal perlu pengobatan secara eksternal. Karena dari itulah kekuatan di dalam amal, kekuatan amal itu dapat terlahir kebaikan, perbaikan. Karena jadi perlu ada sandaran dari luar. Kalau sandaran itu ada, maka dapat diperbaiki. Jadi untuk perbaikan perlu mencari sandaran itu. Misalnya seorang mengetahui sebelumnya, sudah mengetahui bahwa itu tidak bisa diperbaiki, kalau dia mengetahui bahwa kemarahan Allah, misalnya ditingkatkan untuk mencari keredaan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi dia tahu hal itu, tapi di dalam dirinya pun ada kekuatan amal, tapi tidak sempurna. Jadi sebagaimana ilmu kita berikan juga, namun kecintaan kepada Allah dan rasa takut akibat daripada karatan hati, dia tidak bisa mempengaruhi hati. Dan untuknya perlu hal lain, yakni karena Tuhan itu jauh dari pandangannya. Jadi dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak nampak, yang sesuatu yang lain itu nampak olehnya. Yang karena imannya tidak sempurna, maka Tuhan pun dari pandangan itu jauh. Oleh karena itu dia tidak takut kepada Tuhan. Untuk orang yang seperti itu, ada orang lain yang dari itu dia takut. Jadi di dalam hati orang yang seperti itu, kalau seorang itu masukkan rasa wibawanya, ada menciptakan sesuatu untuk perbaikannya, maka bisa ada perbaikan dengan syarat kekuatan itu seperti undang-undang dunia, akibat daripada kemaslahatan dia tidak misalnya undang-undang dunia pada saat ini. Walhasil tiga corak ini ada pada orang-orang dunia, dan di dunia ini ada banyak penyakit-penyakit juga. Jadi ada juga orang-orang yang kelemahan amalnya akibat daripada itu, dia itu adalah akibat imannya tidak sempurna. Kadang-kadang ada orang yang karena kelemahan amal itu akibat daripada bahwa ilmu itu tidak sempurna. Ada orang juga yang dan dia ada iman dan mempunyai ilmu, tetapi jadi dengan dia dengan melihat yang lain sedemikian rupa karatannya, sehingga dan dia perlu pengobatan dari luar, dia perlu sandaran sesuatu, misalnya seperti tulang yang sudah patah, maka kadang-kadang dengan membuat plester untuk mengikatnya itu, kadang-kadang dengan operasi dibuat supaya tulangnya itu menjadi kuat, dan kemudian lama-lama tulangnya itu pun menjadi kuat. Dan jadi seperti itu, untuk sebagian manusia untuk beberapa waktu perlu ada sandaran, dan lama-kelamaan topangan itu akan menjadi menciptakan kekuatan, sehingga dia sendiri menjadi bertopang sendiri, dan kekuatan kelemahan daripada amal itu menjadi sebagaimana dalam khutbah yang lalu saya katakan bahwa nizam jemaat kita, para pengurus kita, para badan-badan kita, untuk menjauhkan kelemahan amal itu perlu bekerja keras. Kalau orang-orang ini sendiri
Di dalam kekuatan tekadnya itu ada kelemahan, dan kekuatan ilmu, kelemahan amal, maka bagaimana bisa dia bertopang kepada yang lain. Jadi untuk kemajuan jemaat, setiap lembaga nizam jemaat, bahkan setiap orang Ahmadi perlu mengintrospeksi diri mereka, perlu memperbaiki diri mereka, dan pada teman-teman dan orang-orang dekatnya pun juga kelemahan-kelemahan yang mereka lakukan perlu ada topangannya, supaya setiap pribadi jemaat perbaikan amalnya itu mereka itu dapat raih, dan dari segi itu dan mereka itu menjadi orang yang dekat dengan Allah. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita. Sesudah sholat saya akan mensolatkan sholat jenazah. Ada berita yang menyedihkan dari seorang dari Rawalpindi. Pada tanggal 14 Januari beliau disyahidkan. Jadi peristiwa ini adalah bahwa pada keluarganya saya akan saya perkenalkan Sarwar. Jadi Muhammad Yusuf Sahib hubungannya itu jadi Jiranwala dari Faisalabad. Jadi pada waktu di zaman Khalifatul Masih ketiga, kakeknya itu dan ibunya kelahiran Ahmadi, dan pada 84 beliau pindah, dan bapaknya beliau sebagai pengawas di situ. Dan Aslan Sarwar marhum syahid juga, beliau lahir di Rawalpindi dan kelahiran Ahmadi, dan beliau di Islamabad sebagai pada waktu wafat umur. Jadi pada tanggal 13 Januari pada waktu malam beliau menyiapkan untuk maulid Nabi. Jadi pada waktu itu dia sudah lama ada orang yang mencegahnya. Jadi ada seorang yang dekat, jadi dia pada saat itu dua orang Ahmadi melihat itu dan mencurigai itu, dan bermasyawarah bahwa Aslam Sahib itu dan maka seorang menembakkan, dan maka dia lari ke tempat lain, maka orang itu datang dari belakang dan menembakkan. Dan pada waktu itu jadi kepada orang yang gair itu pun juga kena tembakan. Jadi ketika beliau melihat ke belakang, maka dilihatnya itu dia di yang penyerang itu lari, dan beliau dibawa ke rumah sakit. Namun di beliau memang dokter berusaha, katanya tidak mungkin karena peluru itu mengenai otak beliau, dan 3 jam kemudian beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan beliau sosok yang sangat dicintai di situ, banyak orang-orang gair yang datang ke situ. Beliau seorang musi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan pada umur 14 tahun beliau berwasiat di Light Town. Beliau bekerja di situ, dan sebelumnya pun juga di Atfalul Ahmadiyah pun juga beliau berkhidmat, dan saudara beliau pun juga berkhidmat. Jadi Sadr Zila Rawalpindi mengatakan bahwa Aslam Sarwar marhum seorang yang sangat aktif, dan beliau bekerja dalam berbagai bidang di jemaat, dan kebanyakan hazrat beliau
kebiasaan beliau adalah memutala'ah buku Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, selalu khusyuk dalam sholat, dan beliau secara teratur sholat Jum'ah, dan beliau dalam canda sangat teratur dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau dan memaafkan almarhum, dan semua keluarga yang ditinggalkan pun juga diberikan kekuatan dari keluarga beliau, Walid. Jadi ibu bapak, ibu beliau Farwin Sahibah, dan kemudian tiga saudara beliau di Jerman, Amerika saudaranya, dan Mahmud Ahmad Rawalpindi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.